Pemirsa, penolakan atas pergantian nama Bandara Sepinggan Balikpapan menjadi Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman mulai berkembang menjadi aksi massa. Sebelumnya penolakan itu hanya berbentuk petisi dan pernyataan-pernyataan saja. Kelompok masyarakat yang menamakan diri Safe Sepinggan melakukan aksi demonstrasi berupa jalan kaki. Mulai dari lapangan Ace Hardware di Balikpapan, Permai menuju gedung DPRD Balikpapan di Kelandasan. Mereka membawa spanduk berisi penolakan pergantian nama bandara yang akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Juni mendatang. Sepanjang jalan lebih kurang 3 km itu para demonstran juga membagikan selebaran yang isinya senada. Mereka meminta pergantian nama itu urung dilakukan. Pasalnya nama itu memiliki nilai historis yang kuat bagi sejarah lokal Balikpapan. Bila tak didengar, mereka akan memboikot kapanpun kedatangan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak ke Balikpapan. Namanya kan sudah bagus, ngapain harus diganti? Proyek lagi, duit lagi.